Hello football lovers, apa kabar? Juventus dan Manchester United akan bertemu pekan ini pada Kamis 8 November dini hari waktu Indonesia bagian barat dalam lanjutan match day ketiga Champions League 2018-2019. Duel kedua kubu pemain ini pun akan menjadi big match pekan ini. Berikut adalah 6 pemain yang pernah atau masih bermain bagi kedua klub. Yang pertama, Zlatan Ibrahimovic. Striker veteran Zlatan Ibrahimovic pernah membela Juventus pada periode 2004 hingga 2006. Sayangnya, sang pemain gagal mempersembahkan satu trofi pun untuk klub asal kota Turin tersebut. Sedangkan bersama Setan Merah, pria asal Swedia itu berhasil memberikan mini trouble untuk Manchester United pada musim 2016-2017. Di bawah asuhan Jose Mourinho, ia menjuarai Community Shield, League Cup, dan Europa League. Yang kedua, Patrice Evra. Patrice Evra bermain untuk Manchester United sejak 2006 hingga 2014, sebelum ia pindah ke Juventus pada musim panas 2014. Sang pemain bahkan meraih treble bersama Juventus pada musim 2015-2016 setelah mereka memenangkan titel Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana. Sedangkan puncak karir pria asal Prancis itu saat ia menjuarai 4 titel bersama Manchester United pada musim 2007-2008 setelah ia mempersembahkan gelar Premier League, Community Shield, dan Champions League, dan FIFA Club World Cup. Yang ketiga, Paul Pogba. Paul Pogba sempat dibuang dari Manchester United pada era Sir Alex Ferguson. Sang pemain tidak mendapatkan kepercayaan dari sang manajer untuk bermain reguler di skuad utama pada musim 2011-2012. Ia pun memutuskan untuk pindah ke Juventus pada tahun 2012 dengan gratis. Barulah di sana karirnya menanjak dengan membantu La Spezia Signora meraih Scudetto selama 4 musim beruntun. Pogba juga membantu Juve ke final Champions League 2015. Sayang mereka kalah dari Barcelona dengan skor 1-3. Penampilannya yang gemilang bersama si nyonya tua membuat Manchester United menebus bandrol 89 juta pound sterling pada musim panas 2016 setelah membuktikan kualitasnya sebagai gelandang handal selama 4 musim di klub yang bermarkas di kota Turin tersebut. Yang keempat, Cristiano Ronaldo. Bintang sepak bola Cristiano Ronaldo saat ini membela Juventus sejak musim panas 2018. Ronaldo pernah membela Manchester United selama 6 musim sebelum ia pindah ke Real Madrid pada musim panas 2009. Meskipun sudah berusia 33 tahun, bandrol sang pemain masih mencapai 100 juta euro untuk Juventus, memboyongnya dari Real Madrid. Ronaldo untuk pertama kalinya akan bertemu Manchester United sejak ia berseragam Juventus pekan ini. Yang kelima, Carlos Tevez. Carlos Tevez mencetak gol lebih banyak kala ia membela Juventus ketimbang ia masih berseragam Manchester United. Namun, ia mempersembahkan trofi lebih banyak bagi Manchester United ketimbang Juventus. Pria berusia 34 tahun itu membela Boca Juniors untuk periode ketiga kalinya pada musim 2017-2018. Ia dikabarkan berniat untuk pensiun di klub yang telah membesarkan namanya tersebut. Yang keenam, Edwin van der Sar. Edwin van der Sar hanya gagal mempersembahkan gelar bagi Manchester United pada musim 2009-2010. Selain itu, ia selalu berhasil memberikan titel bagi klub yang kala itu diasuh oleh Sir Alex Ferguson. Sebelum bergabung ke Manchester United, Edwin van der Sar direkrut Fulham dari klub raksasa Serie A Juventus. Ia hanya bermain selama 2 musim pada periode 1999 hingga 2001 dan hanya pernah memenangkan UEFA Intertoto Cup. Nah itulah tadi 6 pemain yang pernah ataupun masih bermain untuk Juventus dan Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you!